Hai semua, hari ini Mamika mau bikin bolu marmer jadul pakai takaran gelas dan metode all-in-one. Jadi ini praktis dan enak banget. Kita langsung ke resepnya ya. Resep kali ini kita pakai 4 butir telur. Nah, untuk gulanya Mamika pakai 160 gram. Ini kurang lebih 1 gelas seperti ini ya. Nggak penuh, cukup 3/4 aja. Lalu tambahkan 1 sendok TSP. Untuk tepung terigunya kita pakai 2 gelas. Masing-masing gelasnya 3/4 ya. Kurang lebih 160 gram. Lalu masukkan tepung maizena, susu bubuk, baking powder, vanili cair atau bubuk. Nah, semua bahannya ini tinggal kita mix hingga putih, kental, dan berjejak. Nah, ini udah putih, kental, dan berjejak. Terakhir, tinggal kita masukkan 6 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Dan ini tinggal kita aduk rata. Untuk mengaduknya, Mamika pakai spatula cantik dari Stain Cookware. Ini kita pastikan benar-benar tercampur rata agar tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah. Nah, kalau udah, ini kita ambil sedikit adonannya. Untuk adonan coklat, tambahkan pasta coklat dan coklat bubuk. Ini kita aduk rata. Kita siapkan loyang. Mamika pakai loyang kristal stain atau baking pan dari Stain Cookware. Ini bahannya anti lengket, punya motif atau corak yang bikin bolu kita jadi makin cantik. Dan ini loyangnya udah aku olesi dengan Carlo, lalu masukkan adonannya. Lakukan seperti di video ya. Dimasukkan secara bergantian atau ditumpuk adonan putih coklat hingga adonannya habis. Dan aku udah panaskan oven sebelumnya. Ini bolunya mau kita panggang. Panggang dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit atau hingga matang. Dan ini udah 30 menit, ini bolunya udah matang dengan sempurna. Kita keluarkan dari loyang ya. Ini loyangnya anti lengket. Nah, ini dia bolu marmernya udah jadi. Ini bisa langsung disajikan. Mau kita potong dulu, Mamika pakai pisau Neoblade dari Stain Cookware. Ini tuh super lembut ya teman-teman, wangi banget dari margarinnya. Dan alhamdulillah motif yang kita buat tadi itu cantik banget di bagian dalam. Bolu marmernya kempus-kempus dan ini enak banget. Tuh anakku sampai gak sabaran mau cobain. Teman-teman coba juga ya. Terima kasih.